entah itu keberuntungan atau apa sih gitu. Ya, itu benar katanya si jenis macam itu. Iya bang ya. Iya kok ya. Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel Purkon Sampah. Jadi kali ini Bang Sampah sedang berada di hutan Indusakti, melanjutkan vlog yang kemarin. Jadi tadi tuh rencananya kita mau nge-vlog ke Guci ya, Wat. Yeah. Jadi di kampung ini tuh di ujung Brebes ada salah satu peninggalan sejarah, jadi tempat keramat gitu, katanya ada sebuah guci yang airnya tuh kalau dikuras nggak habis-habis gitu ya. Jadi betul, suka ada orang yang mandi guja di sana, minta sejenis ya sejenis sebangsa pesugihan gitu menurut cerita ya, menurut cerita warga sekitar. Tadi kita niatnya mau ngevlog di sana, otomatis kita dari perjalanan nggak membuat video. Nah, tapi kita kan nyasar ya, Wat ya. Betul. Nyasar terus ketemu sama warga setempat, dan alangkah kita, terkejutnya kita, kata warga setempat yang sedang di hutan mencari burung itu, kita salah jalan, kita di situ panik. Dan yang lebih mengerikannya lagi, si orang yang barusannya itu bertemu dengan macan tutul ya, Wat. Macan tutul sungguhan. Nah, dari situ kan awalnya kita enggak begitu percaya ya. Tapi kita ditunjukin jejak kakinya, dan itu wah luar biasa, gede sekali. Kenapa ini nanti Bang Sampah taruh videonya di akhir, karena emang dari awal Bang Sampah tidak membuat video awalan, tidak membuat video pembukaan. Jadi fokus jalan ke Guci, niatnya mau buat video pembukaan di Guci sekalian mereview peninggalan sejarah Guci. Tahu-tahunya kita salah jalan, dan kita bertemu si mamang tersebut. Mama menceritakan kengerian dia bertemu sosok harimau kayak gitu, macan tutul dan harimau normal. Dan akhirnya kita balik lagi. Tapi biar tahu ceritanya, biar tahu video yang tadi sama si Mamang, ini Bang Sampah taruh video ini di akhir. Kamera Bang Sampah pun tiba-tiba mati karena nggak tahu kedinginan atau apalah, pokoknya kamera mulai juga. Ini di hutan ini banyak sekali lintah tuh. Ini sampai di ini Bang Sampah, ini lintah darah ini di tangan Bang Sampah. Oke, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Ya, ternyata kita salah jalan. Untung ketemu bapak-bapak yang sedang mencari burung. Aduh, ternyata jalannya sudah jauh. Dasar kita, guys. Sepertinya tidak memungkinkan. Baru saya cerita, Bang. Katanya, barusan aja. Barusan. Mana dia waktu itu? Wah, ngeri. Ngeri, serius ngeri. Jam emang di sini hutannya masih asri, masih alami, karena di warga desa Babakan juga pernah melihat ya, Wat ya. Iya. Karena emang masih ada rumor-rumor biasa, namun itu mah taran emongan zamannya. Keberuntungan atau apa sih? Jelas itu benar. Katanya jenis macam itu. Enggak sebelah sini. Biasanya kalau ada WN, kita maksa. Iya ya. Udah kita turun lagi apa gimana? Turun lagi, terus bersama yang udah tahu aja gitu. Oke. Yap. Iya bang ya. Iya kok ya. Oh, etak aja. Etak mata. Ini manja. Oh. Ini gitu. Oh, etak. Benar etak. Oh, benar etak. Ih. Bawa semua orang ini gitu. Jadi benar-benar gitu. Oh, etak. Sampai jempol. Wah, ini Ternanjak tadi tuh ke Ternanjak tadi ya. Kita tak pernah. Semua orang mulai tengok. Ah, kada benar sakit surelah.
tahun apa? Ya, tahun SD. Tahun SD. Ada nama. Alhamdulillah orang ketemu Mang Casung, guys. Benar. Kalau enggak ketemu, udah mungkin bablas nyasar entah kemana. Nah, makanya salah.